Ternyata bikin chicken wings ala Pizza Hut gampang banget caranya. Ini benar-benar enak banget dan dagingnya empuk banget. Kalian wajib cobain di rumah. Untuk resep lengkapnya, simak videonya sampai akhir ya. Pertama-tama, siapkan 3 pasang sayap ayam yang sudah dipotong jadi 2. Buang ujungnya. Lalu, 3 siung bawang putih yang sudah diparut atau bisa diulek. 1 sendok teh merica bubuk. 1 sendok teh garam. 1 sendok makan kecap manis. 1,5 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan saus barbecue. 2 sendok makan madu. Dan 1/2 buah jeruk nipis. Nah, ini kita ambil airnya, fungsinya agar daging ayam bisa empuk. Lalu kita aduk sampai bumbunya tercampur rata ke ayam. Setelah bumbunya tercampur rata, kita marinasi selama 2 jam di suhu ruang atau 6-8 jam di kulkas. Setelah marinasi selama 2 jam, maka bumbunya akan meresap ke ayam. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kita aduk rata kembali. Lalu kita tata di tray oven. Nah, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya panaskan dulu ovennya. Lalu kita masukkan tray ke dalam oven. Nah, yang ini untuk menahan tetesan air atau minyak dan bumbu dari ayam ya. Nah, kita masukkan tray ayamnya ke atas. Lalu kita oven selama 10 menit di suhu 200 derajat. Kita gunakan api atas dan bawah ya. Setelah 10 menit, kita keluarkan dulu ayamnya, lalu kita olesi lagi dengan sisa bumbu tadi. Setelah semuanya dioles, kita masukkan lagi. Lalu kita panggang lagi selama 10 menit dengan suhu 180 derajat. Tara, ini dia chicken wings ala Pizza Hut sudah jadi. Nah, ini beneran empuk banget dan enak banget rasanya. Kalau pengen ini, nggak perlu jauh-jauh ke Pizza Hut, bisa bikin di rumah sendiri. Terima kasih sudah nonton videonya.